Hai, Assalamualaikum. Nama Kohra and welcome back to my YouTube channel. So, macam mana sambutan Raya Aidil Adha untuk 2022 baru-baru ni? Macam mana korban anda untuk tahun ini? Semoga kita semua mendapat keberkatan daripadanya. So, untuk konten kali ini, kita akan buat ulas gaya bebas yang mana kita akan cerita pasal apa yang anda boleh dapat bawah RM150 di Miniso. So, kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan. So, untuk item pertama yang kita dapatkan daripada Miniso adalah set permulaan untuk menjahit. Yang ni harga je RM10. So, kalau kita boleh tengok dekat sini, dia datang dengan container, siap ada tangkai lagi. So, korang boleh bawa lah, nampak cool macam tu. And then, dalam ni kita ada beberapa set pin, satu tali pengukur, gunting mini, butang snap on untuk baju kurung lah kebiasaannya. Yang ni aku tak tahu, mungkin pelindung jari, sebab aku biasa tengok pelindung jari yang jenis untuk ibu jari itu je kan. Yang ni aku tak tahu apa dia, mungkin untuk pandu arah jarum tu. Oh, yang ni pun aku tak tahu apa dia, mungkin orang yang biasa jahit mungkin boleh tolong terangkan apa dua benda ni. And then yang kita ada lagi untuk set RM10 ni. Dan dalam ni kita ada satu set jarum kebiasaan dia. Tengok ada macam-macam juga, lebih daripada 10 jenis jarum kat situ. Dan kita ada 12 jenis warna. Kalau tengok kat situ, kalau kita tak nak warna hitam, kita even ada warna kelabu, warna biru, warna pink, warna merah. So, bagi aku memadailah untuk aku rasa bukan ni untuk korang start perniagaan menjahit pun. Dia lebih kepada untuk siapa-siapa yang mungkin nak repair something berkaitan jahitan. So, mungkin set ni berbaloi sebab dia pun dah datang dengan container, tak perlu nak fikir banyak. Satu set yang agak berbaloi bagi aku. So, untuk item yang kedua kita ada dalam ni adalah multifunctional clothes rack. Okay, kalau tengok kat sini nama dia clothes rack Sintress. Aku tak tahu masuk Sintress apa daripada Miniso. Kau boleh tengok, nak tahu macam mana kegunaan dia, harga RM7.90. So, untuk yang ni aku beli 2 set. Misal kata korang sidai baju kan, untuk dia untuk minimize storage tu lah. Kalau kita tengok ada lubang-lubang kat sini, korang just letak hanger je. So, just in case baju tu dah kering, so korang malas nak angkat sekali, so just letakkan dia macam ni. Okay, korang still boleh susun hanger tu. Nanti aku letak gambar macam mana contoh lah, sebab selalu kat Shopee ada jual benda macam ni. So, bagi aku benda ni agak menarik sebab aku sendiri pun tak pernah ada. Dan mungkin dianya dapat mengoptimumkan korang punya storage kalau untuk sidai baju lah. So, bagi aku benda ni agak berbaloi untuk RM7.90. Dia pun buat daripada plastik molded, nampak pun agak steady walaupun sedikit fleksibel. Bagi aku satu item yang berbaloi daripada Miniso. So, sekarang kita untuk item yang ketiga, kita ada hanger. So, apa yang menarik yang pasal hanger ni, dia claim ini adalah anti-slip untuk clothes hanger. Dia ada 10 unit dalam ni. So, harga dia adalah RM10. So, bermakna RM1 bagi setiap satu hanger. Bagi aku, sebab aku selalu biasa beli hanger daripada IKEA. Kalau korang perasan, hanger IKEA tu plastik kan, and then dia selalu patah di tengah-tengah. Aku tak tahu kenapa, mungkin tu antara join mold dia tu, over the time dia memang akan patah. So, untuk hanger ni, the whole thing is dibuat daripada besi. So, kalau tengok kat sini boleh nampak lah, nampak macam stainless steel, tapi aku rasa ni bukan aluminium sebab agak berat kan. And then dekat tepi ni dia ada coating pula macam rubber. So, just in case, sebab selalu masalah orang kalau sidai hanger, memang dia orang akan komplain pasal hanger besi ni, masalah dia adalah mudah lucut. So, untuk kali ini dia letak rubber dekat sini untuk memegang baju tu ketika baju tu sedang basah ataupun mungkin dah kering pun dia akan slip lah. So, bagi aku untuk harga RM10 agak berbaloi. Untuk item keempat, kita ada set putik kapas yang berwarna.
So kalau boleh tengok kat sini, sebenarnya untuk set putih kapas ni dia ada dua jenis. Yang mana, yang ni warna hijau batang ada putih, ada satu lagi yang warna hitam keseluruhan dia. Yang tu nampak lagi premium lah, sebab bah kata Fendi Mojo, hitam itu premium. Pinjam hashtag kejap. Okey, untuk set ni kita ada lebih kurang 420 batang. So kepada yang mungkin kurang pakai cotton bud ni, boleh katakan cotton bud ni korang boleh pakai untuk setahun untuk satu family. So untuk cotton bud ni pula ataupun putih kapas ni, dia ada diberitahu okay, manufacturing date dia bulan 3 hari itu, and then dia punya expired date dia 2026. So untuk pertama kalilah aku berperasan rupanya cotton bud ni pun ada expired date kan. So apa yang menarik pasal cotton bud ni, kalau tengok kat sini aku ambil satu batang. Okay, kalau boleh tengok dia ada dua jenis texture. Okay, kalau boleh tengok kat bawah ni dia macam spiral kan, lebih kuat macam berbonjol-bonjol. Kalau nak bandingkan dengan yang satu lagi ni, macam putih kapas yang biasa. So mungkin yang ni untuk korang gerudi-gerudi-gerudi, and then yang ni untuk bersihkan. So nak buat macam mana? Miniso pun berjaya buat aku untuk ulas satu set putih kapas. Untuk item yang kelima, apa yang aku dapat daripada Miniso adalah cutlery set crossover Miniso dan We Bear Bear. So untuk set cutlery Miniso We Bear Bear ni, dia ada tiga jenis. Yang mana kita tahu kalau siapa-siapa yang biasa pasal Miniso We Bear Bear ni, dia ada pen-pen, dia ada grizzly, and then dia ada yang buang kutub tu aku lupa nama dia pula. Ish. So yang tu lah. So kalau tengok kat sini dia ada bekas, dan dia ada pisau dan garpu. So tak sesuai lah untuk orang Asia, sebab ni untuk makan stick. Kalau tengok kat sini warna dia pink, aku tak tahu apa kaitan pen-pen ni dengan warna pink tu. Dia tulis kat situ apa yang ada, pisau dan juga garpu sahaja. So cantik lah. Sebenarnya yang ni anak aku beli untuk BFF dia. Aku tak tahulah perempuan ni suka sangat main tukar-tukar barang kan. So ini adalah set yang kelima berharga RM7.90. Sesuailah untuk korang bagi kepada yang tersayang. Untuk item yang keenam, kita ada ini dia. Dipanggil portable clothespin hanger. So untuk hanger ni dia berharga RM10. Nampak kat sini dia punya material dia dibuat daripada plastik, dan dia boleh menampung berat sebanyak 0.5 kilo. So aku tak tahulah kalau korang punya spender tu berat sangat, memang tak boleh nak pakailah benda ni. So apa yang menariknya pasal pin ni, korang boleh okay, yang pertama kalau tengok dia punya main hook tu, cangkuk utama dia tu, dia ada penahan. So kalau lepas korang letak tu, memang kalau dia berhayun macam mana, angin kuat pun nak keluar tu mungkinlah susah, melainkan dia kena lalu macam ni, mustahil lah kan, melainkan ada benda lain. Dan dia pula boleh berpusing. Oh, nampak kat situ ada artikulasi untuk hanger ni, jangan main-main. Dan dia boleh jadi X-Men. Okey, kalau tengok dia ada satu takat, dua takat, and then tiga takat. Ah, ni paling besar lah yang korang boleh buka. So kalau tengok kat sini, setiap bahagian tu dia letak tiga supaya korang pandai-pandai lah balance. Kat sini spender nombor 1, ni spender nombor 2, ni spender nombor 3, ni spender nombor 4. Jangan pula korang letak semua satu tempat, nanti sengit. So kalau tengok, oh ya, yeah, apa yang menarik ya, penyepit ni juga dia boleh cabut just in case korang tak cukup pin dan boleh pinjam. Tapi jangan lupa letak balik. Kalau tak letak balik, nanti jadi macam penyangkut-penyangkut lain lah. So maknanya no point lah korang beli benda ni and then penyepit dia hilang. So untuk harga RM10 ni bagi aku menarik. Binaan dia kuat, fleksibel tapi taklah terlalu nipis. Dia punya plastik tu, dan dia juga mempunyai beberapa artikulasi. So berbaloi untuk harga RM10. So untuk item yang ketujuh, kita ada facial brush daripada Miniso. Yang ni barang bini aku, so aku pun tak tahu macam mana. So kalau tengok maklumat daripada kotak tu, dia bagi tahu yang ni adalah synthetic fiber. So fiber synthetic korang tak perlu risau bulu ni halal atau haram. So dah synthetic fiber, namanya synthetic kan. Tak tahulah kalau korang nak argue lagi. And then yang ni adalah silikon.
Dan dalam dia, mungkin dalam dia kot adalah EBS untuk bagi dia bentuk mold macam ni. Dan dia bagi tahu juga kalau untuk penggunaan dia, dia suruh basahkan dulu synthetic fiber ni, bulu-bulu ni, and then apply dekat muka korang secara pusi-pusi-pusi, then apply pula benda ni. Kalau orang tengah tu panggil gahar kulit. Gahar kulit. Kalau tak puas lagi pakai ni, mungkin korang boleh option untuk kertas pasir lah kot. Untuk item yang ke-8, kita ada ini dia mouse pad. Nah, sebenarnya ni pun barang bini aku. Tak tahu, aku suruh ambil satu lagi yang piggy bank tu, dia tak nak. So dia ambil hoodie, nampak cantik lah hoodie, nampak sesuai dengan tema dia, Miniso X Woody. So yang ni harga dia RM10. Dia Miniso X Toy Story. So dalam siri ni ada karakter Woody dan ada variant lain, iaitu Buzz Lightyear, and then korang pun ada yang alien kecil mata tiga tu, dan juga piggy bank tu lah. Yang piggy bank tu mungkin orang Islam tak akan beli lah kot. Yalah, korang kalau nak benda yang haram tapi tak haram, mungkin ada option tu. Belakang ni dia ada anti slip, memang sesuai lah kalau korang letak atas meja yang licin kan. So mousepad, aku pun tak faham kenapa orang pakai mousepad besar-besar tu. Adakah korang pakai satu meja ataupun tak? Kalau nak, baik letak kapet je lah kan. Korang tengok kat sini, dia punya texture dia pun smooth. Ada gambar Woody, and then ada tulis Woody, and then bawah tu ada tulis Disney Pixar. Dia punya fabric dia pun yang atas ni memang licin lah, memang smooth lah kalau korang letak mouse. Okay, kalau tengok kat sini, korang letak mouse pun rasa memang elok lah, memang menarik. Sebab aku jarang pakai mousepad, so sebab dia nak kata macam mana, sekarang banyak optical mouse, bukan rubber macam dulu kan. So dia mostly permukaan memang workable. Dekat tepi-tepi dia pun dia bagi finishing dia, nampak cantik lah. Nak kata berbulu tu tak tahulah macam mana keadaan dia. Dan belakang dia ada anti slip, bagi aku berbala lah untuk harga RM10 bagi mousepad Miniso X Woody. Untuk item yang ke-9, iaitu item terakhir yang aku beli daripada Miniso untuk kali ini, adalah crossbody Miniso X Sesame Street. Okay, item ni pun mungkin item yang terakhir lah ada atas rak tu. Sebab aku tengok yang lain ada yang version lain, tapi aku suka yang ni sebab kelebihan dia lebih compartment dan ianya multi-purpose. Sebab aku cakap multi-purpose, kalau tengok material dia dekat sini memang nampak macam kalis air, dan compartment pun banyak lah. Kalau tengok kat sini memang legit. Sesame Street X Miniso, nampak cantik attack dia kalau tengok kat situ. Satu keluarga Sesame Street tu pun ada. Kalau tengok yang ni aku punya post bag, aku tak jadi nak buat ulas kaya hari tu sebab aku tergesa-gesa nak pakai daripada Champion. Yang aku tak suka bahagian depan ni jaring lah, sebab untuk aku, kegunaan aku mostly aku akan letak benda-benda tajam kat sini, dan kalau tengok dah koyak kat situ. Yang ni dengan yang ni separuh harga daripada yang ni. Tapi yang ni bagi aku dia punya material tu tak berapa nak kalis air, sebab aku perasan memang 2-3 kali barang dalam tu lembab-lembab sebab meredah hujan naik motor. Okay, kalau tengok kat sini, dari segi dia punya rekaan pun cantik. Ada tulis Sesame Street kat situ, macam-macam karakter, ada Cookie Monster, ada Big Bird, ada Elmo, ada Bird, ada kawan Bird tu siapa tah, ada yang tong sampah tu, memang menarik lah. And then material aku tak tahu dia akan luntur ke tak satu hari nanti. Kat sini dia ada step jahit kat situ, Sesame Street. Dan kat sini ada adjustable kiri dan kanan, dan dia datang dengan clip yang agak besar juga, menarik dan nampak meyakinkan, steady lah pemanggil. Cuma yang aku tak berapa berkenan, dia punya tu hanya di sebelah satu bahagian saja, so dia bukan dua-dua, so dia akan jadi benda ni panjang belah sini unless korang nak tarik benda ni panjang ke kiri. Dan aku rasa saiz ni pun agak besar, sebab kalau tengok ini adalah setting yang kurang, so mungkin akan ada tali ni yang akan terlebih panjang lah. Lepas tu dia ada compartment utama,
So compartment utama dia pun, kalau tengok kat dalam, material dia tu macam tak berapa nak basah. So kalau hujan mungkin selamat lagi lah. Cuma aku tak berkenan dia punya warna lah. Warna putih mungkin cepat kotor. Dan satu lagi, dia tak mempunyai secondary compartment di bahagian dalam. Aku suka kalau secondary compartment tu letak kat dalam ni. So at least boleh letak kunci ke, macam-macam benda lah korang boleh letak dalam ni. So aku terpaksa letak dalam ni. Okay, secondary compartment dia, dia ada dekat bahagian luar. Dekat bahagian luar ni, kalau tengok, aku ada dua jenis secondary compartment. So far aku boleh cakap barang aku tak pernah basah lah bila pakai cross body daripada North Face tu. So aku nak tengok yang ni macam mana. So compartment belah kiri pun sama juga. Memang direct ya. So cuma material ni agak nipis. Kalau tengok kat sini pun ada kesan macam dah kena hikam-hikam kan. So aku tak tahu benda ni boleh pancit ataupun tak. Aku harap-harap dianya tahan lama lah. So kalau tengok, aku harapkan zip yang dia pakai ni, sebab dia tak ada tulis YKK. Sebab so far bagi aku zip YKK lah paling reliable. Aku tak suka cross body jenis zip besar-besar. Disebabkan zip besar-besar tu mungkin dia mudah rosak. So yang ni aku tak tahu dia pakai dia jenis letak strap-on macam ni. So aku tak tahulah macam mana ketahanan dia. So adakah bag ni mampu untuk letak barang aku daripada crossbody yang champion tu lah, yang sebelum ni. So yang pertama kita ada wallet. Kalau tengok kat sini, wallet. And then macam aku, aku suka letak aku punya handphone dekat bahagian main compartment. Ataupun korang, oh tak lepas, terlalu panjang. So korang kena letak kat main compartment. Dan banyak lagi ruang kat situ. So untuk pen, aku akan letak dekat secondary compartment sebelah sini. Sebab pernah begitu cucuk. Tapi itulah, korang kena selak sikit dia punya bumbung ni. Then duit siling ni aku akan letak di compartment yang sebelah kanan. So mungkin kunci-kunci aku akan boleh letak kat bahagian-bahagian besi. Aku suka macam tu lah. So yang ni untuk compartment yang aku jarang access, aku akan pakai tapi emergency. Ni salah satunya pin cucuk tu. Dan itu saja kot. Then aku ada satu lagi telefon nak letak dalam ni. So bagi aku, asalkan aku punya crossbody yang baru tu boleh simpan barang aku yang lama, bagi aku satu yang berbaloi. So itu saja ulas gaya bebas untuk kali ini. So bagi aku lah, untuk RM128.70 aku dapat lebih kurang 10 barang daripada Miniso. Bagi aku satu benda yang baloi. Ya, aku tak nafikan mungkin ada yang tak bersetuju dengan pendapat aku ni, sebab korang boleh dapat dekat kedai Eco yang jauh lebih murah kan. Tapi aku tak rasa lah barang-barang crossover tu korang akan dapat dekat kedai Eco. Lagipun barang kat Miniso ni sebab ada 3 jenis kedai, macam Miniso, Ubiso and then satu lagi aku lupa apa dia. Aku sebenarnya lebih suka barang Miniso ni sebab in terms of quality yang dia deliver better. Cuma lately aku perasan kedai Miniso dekat bahagian utara ni dah slowly macam tutup. And then yang ni aku cuma dapatkan di Design Village. Diorang cakap ada satu lagi, aku tak ingat, mungkin dekat Crispy. So korang boleh check it out lah barang-barang tu kat sana. So terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Sekali lagi aku nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat maju jaya. Assalamualaikum.